Tribunar Suwates Kulon Progo Yogyakarta memiliki beragam kuliner lezat yang menarik untuk dicoba. Satu di antaranya ada Pondok Nasi Uduk Obong Tribunars. Sesuai dengan namanya, Pondok Nasi Obong ini menyuguhkan sajian nasi uduk bakar dengan berbagai lauk. Dan bagaimana kelezatannya akan disampaikan oleh rekan Yuroka dari Tribun Travel. Silakan rekan Yuro. Baik, terima kasih Ariska. Nah, untuk Tribuners yang lagi ada di Wates, Kulon Progo atau tengah berencana mengunjungi Wates, bisa banget nih mampir ke Pondok Nasi Uduk Obong. Lokasinya di Jalan Kudori, nomor 31, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Daerah berada di pusat kota Wates dan berada di pinggir jalan arah menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, selagi mengunjungi restoran ini, kalian bisa menikmati beragam kuliner yang lezat tentunya, mulai dari sajian ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, kemudian ikan asam manis. Tentunya ada juga pelengkap mulai dari tahu goreng, tempe, jamur crispy, dan kentang goreng. Nah, setiap makanan yang disajikan, ada pelengkap juga berupa sambal, ada sambal pedas dan juga sambal kacang juga. Selain itu, Pondok Nasi Uduk Obong ini memiliki minuman yang cukup menjadi favorit, yakni teh telur dan kopi telur. Untuk harganya juga terjangkau, yakni untuk menu paket dibanderol dengan tarif mulai 27 ribuan saja per porsinya. Sedangkan untuk menu porsi satuan dibanderol dengan tarif 10 ribuan saja. Untuk minumannya juga cukup terjangkau, yakni mulai 3 ribuan saja, kalian sudah bisa menikmati berbagai minuman yang tersaji. Nah, Pondok Nasi Uduk Obong ini pastinya bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin berburu kuliner malam di Wates bersama keluarga, bersama teman-teman, ataupun pasangan. Lokasinya cukup luas dan strategis. Terdapat dua area, yakni lesehan dan tempat duduk yang bisa kalian pilih. Dan pastinya nyaman sekali buat makan bareng-bareng dan tentunya menyajikan cita rasa yang lezat. Dan juga bisa menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Sekian yang bisa saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Yuroka dari Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!